Halo semua, perkenalkan nama saya Rado Mesut Silalahi. Di video kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya setelah mengikuti mata kuliah etnomatematika selama satu semester. Pada semester 7 ini, saya mengambil salah satu mata kuliah wajib di paket semester 7 yaitu mata kuliah etnomatematika. Mata kuliah ini terdiri dari 3 satuan kredit semester, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andi dan Pak Adi. Sebelum saya mengikuti perkuliahan informatika, saya mencari sebenarnya apa saja sih itu informatika, atau mencari silabus informatika agar saya mengetahui gambaran umum dari perkuliahan ini. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan etnomatematika, saya menjadi tahu bahwa etnomatematika merupakan matematika yang termuat, tumbuh dan berkembang dalam etnik dan budaya masyarakat, artefak, kemudian permainan, lagu, tarian, seni pertunjukan, bahkan hingga rumah adat dan lain-lain. Etnomatematika ini dipandang sebagai suatu konteks matematika dalam budaya lokal. Jadi, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika pastilah akan contextual teaching and learning. Akan tetapi, menurut saya, CTL ini belum tentu merupakan etnomatematika. Kemudian, dalam perkuliahan ini, Pak Adi dan Pak Andi memfasilitasi kami mahasiswa yang dibimbingnya dengan memanfaatkan PowerPoint, kemudian jurnal, buku, maupun video yang ada. Nah, secara kebetulan di semester ini topik yang diambil itu mengenai rumah adat. Jadi kami difasilitasi oleh Bapak dosen untuk membuat suatu artikel yang mengkaji rumah adat di salah satu daerah di Indonesia yang dikaji dengan etnomatematika. Kemudian tidak hanya itu, selain membuat artikel, artikel yang kami buat dalam forum kelompok ini juga mengasah kemampuan menulis dan berpikir kami serta kekreativitasan, dan ternyata yang akan diseminarkan secara nasional di UNES kemarin. Dari kegiatan tersebut, menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa, dan semoga kedepannya di perkuliahan etnomatematika selanjutnya semoga ada lomba-lomba seminar seperti itu agar mahasiswa bisa lebih rajin untuk menulis, berkreativitas dalam mengikuti perkuliahan matematika. Mungkin itu saja refleksi saya terkait mengikuti perkuliahan matematika. Terima kasih.